sudah lama mendengarkan karya-karyanya Mas Chandra, atau mungkin zaman dulu kan kita tahu ada Bence Seiro dan lain sebagainya. Kekaguman seorang Ardhito Pramono dalam kapasitas sebagai musisi melihat Chandra Darusman yang ya udahlah ya gitu, jazz is in his blood gitu, gimana nih Mas Chandra? Mas Ardhito, maaf. Sebenarnya gila ya maksudnya untuk bisa kenal bahkan dekat bersama satu legenda musik Indonesia, Om Chandra Darusman, yang mengajarkan banyak banget hal gitu tentang musik, tentang bernyanyi, juga tentang proses songwriting, membikinan lagu yang selama ini menjadi idola anak-anak muda bahkan sampai sekarang gitu, untuk bisa menciptakan lagu yang bagus seperti Om Chandra ini. Jujur kayak gue ngerasanya ini surreal banget gitu untuk bisa bertukar pikiran, untuk bisa apa berbagi pengalaman gitu sama Om Chandra. Peran Casiro, peran apa lagu-lagu dari Om Chandra Darusman sangat penting banget untuk hidup gue gitu. Apalagi kalau dulu bokap selalu mendengarkan lagu apa namanya Om Chandra, Om Faris RM gitu. Emang di era itu menjadi apa ya? Mungkin kalau misalnya gue nggak dijejelin lagu-lagunya Om Chandra dan Om Faris gitu, mungkin gue tidak bisa menjadi Ardhito Pramono yang musisi seperti sekarang gitu. Mungkin apa namanya referensinya juga terbangun dari dulu, dan alhamdulillah Indonesia punya referensi sehat, musisi-musisi yang keren-keren banget ya, Mas Chandra. Oh, I really like it, referensi sehat gitu ya Mas Chandra ya. Terima kasih Ardhito.